wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Putra Reza. Kita masih berada di showroom Al-Fatih Mobilindo ya teman-teman. Nah kali ini kita mau review sekaligus cek harga Suzuki Karimun. Ini tahun 2001, tipe GL, dan nanti ada juga Suzuki Karimun tipe GS tahun 2021. Baiklah, kita akan cek harga dari Suzuki Karimun GL. Ini yang warna grey tahun 2021 di harga 118 juta rupiah. Ayo coba kesini. Nah ini penampakan dari tampilan depan Suzuki Karimun tipe GL ya teman-teman. Untuk headlampnya masih biasa ya, menggunakan bohlam kiri dan kanan. Belum memakai fog lamp ya. Bannya masih standar, ring 13. Nah, untuk interiornya ini berbeda ya dengan yang GL. Nah, kita cek dulu ini berapa kilometernya. Nah, untuk kilometer ini sudah 15.000 tahun 2021. Untuk airbag ini hanya satu ya, di depan saja. Yang manual ya, 5 transmisi. Untuk head unit ini sudah MP3 CD ya. Untuk power window juga masih di depan saja. Ini pintu kiri penumpang dan pintu supir. Kita akan tes menghidupkan Suzuki Karimun ini, teman-teman. Oke, sudah nyala. Kita buka dulu. Ini penampakan dari mesin Suzuki Karimun tipe GL ya. Sama-sama 1000cc dengan yang GS. Masih halus ya mesinnya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin test drive atau cek unit langsung, bisa nanti langsung datang ke showroom Al-Fatih Mobilindo ya. Tampilan belakang ini untuk Suzuki Karimun tipe GL ya teman-teman, yang warna abu-abu. Untuk velgnya ini masih standar ya, bawaan aslinya, ring 13. Untuk bagasi dari Suzuki Karimun ini lumayan ya. Ini warna jok krem, masih belum dibalut dengan kulit tapi masih ori ya bawaan aslinya. Untuk plafon juga masih bagus. Nah, ini dia Suzuki Karimun tipe GS tahun 2021. Ini plat BA Padang ya, teman-teman. Nah, ini dibuka dengan harga 125 juta rupiah. Nah, kita akan cek unitnya apa-apa saja yang perbedaannya dengan tipe GL. Oke, mari kita cek. Nah, untuk kuncinya lengkap ya, teman-teman. Dua, ada kunci utama dan kunci serapnya. Bisa langsung kita membuka dan menguncinya memakai tombol yang langsung berada di kunci. Untuk varian tipe GS ini, lampu depannya terlihat lebih sipit ya. Kemudian sudah memakai lampu proyektor. Suzuki Karimun GS ini satu-satunya mobil LCGC yang pada saat peluncurannya di tahun 2014 yang telah memakai lampu proyektor ya teman-teman. Ini sangat jelas berbeda dengan Karimun wagon yang tipe GL ya, yang mana lampu headlampnya hanya memakai lampu bohlam biasa ya teman-teman, belum memakai proyektor. Untuk dashboardnya ini warnanya lebih gelap ya,
dipakai dengan warna hitam, jadi terlihat lebih elegan ya teman-teman, berbeda dengan yang tipe GL. Jadi pada Karimun ini untuk power window-nya hanya dua di depan saja ya. Ini yang di bagian supir. Ini juga yang di bagian kiri penumpang. Jadi kalau untuk yang di belakang itu masih manual ya, teman-teman. Jadi pada penumpang belakang dia masih pakai engkol manual. Nah, untuk mesin dari Suzuki Karimun tipe GS ini 1000 cc ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang suka mobil irit. Nah, ini cocok untuk Suzuki Karimun, untuk mobil keluarga kecil bahagia. Suara mesinnya masih halus ya. Velg pada tipe GS ini menggunakan ring 14 ya teman-teman. Berbeda dengan velg yang bawaan tipe GL yang hanya menggunakan ring 13. Jadi ini lebih besar ya. Untuk bagian belakang juga hampir sama ya, cuma membedakannya hanya logo GS saja. Bagasi juga sama. Nah, di dalamnya ini ada penyimpanan untuk ban serap ya. Untuk velg ini masih bawaan aslinya. Ini ban serap standar. Jok juga masih bawaan asli ya. Belum dibalut dengan kulit. Untuk plafon masih original. Baiklah, jika teman-teman berminat silakan datang langsung ke showroom kami di showroom Al-Fatih Mobilindo.